Inilah kisah ketangguhan Amel merawat ayahnya yang terkena stroke. Amel Ramadhani, 12 tahun, berbeda dari remaja pada umumnya. Jika banyak remaja yang sibuk bermedia sosial dan bermain ke mall bersama teman, Amel tumbuh dengan tegar di pelosok Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Lobak Sari, Desa Labak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Jawa Timur. Remaja berambut panjang ini hidup hanya dengan ayahnya, Sulistyo Hadi. Bukan hanya tinggal dengan ayahnya, Amel juga harus merawat ayahnya yang stroke hingga menyebabkan jalannya tidak sempurna dan gerakan tangannya terbatas. Begitupun bicaranya. Ayah Amel ini sering dijuluki sebagai Bagong. Dulu, Bagong adalah seorang nelayan dengan perahu sendiri. Namun, karena sakit, sehingga dia menjual kapalnya. Kondisi ekonomi begitu pelik bagi Bagong dan Amel. Apalagi tanpa kehadiran seorang ibu yang diketahui sudah lama pergi ke luar negeri untuk bekerja saat Amel masih balita. Namun setelah itu tak pernah ada kabarnya lagi. Dengan keadaan terhimpit ini, Bagong pernah menitipkan Amel kepada keluarganya yang dinilai lebih mapan agar Amel bisa hidup lebih baik. Namun bagi Amel, tak tega rasanya meninggalkan ayah dengan keterbatasan kesehatan seperti itu. Beruntung, Amel masih bisa bersekolah walaupun sempat putus sekolah selama 2 tahun. Sehabis pulang sekolah pun, Amel tidak bermain melainkan mengurus kebutuhan sang ayah, seperti memasak dan mengurus rumah. Kondisi rumah yang ditempatinya pun tak kalah memprihatinkan. Rumah ini hanya berukuran 4x6 meter tanpa tembok bata, bahkan kamar mandi. Amel hanya ingin berbakti dan mendampingi sang ayah dalam kondisi apapun.